Pemirsa, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, Hari Putri Lestari, HPL, menggelar sosialisasi upaya pencegahan dan penanganan kanker anak pada Sabtu pagi. Sosialisasi ini digelar guna meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya dan potensi gejala kanker sejak dini. Pemirsa, saat ini saya berada di salah satu ballroom hotel yang ada di Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Di hari Sabtu 26 Februari 2022, telah dilaksanakan kegiatan sosialisasi terkait bahaya kanker pada anak beserta dengan upaya pencegahan dan penanganannya. Di mana kegiatan ini diprakarsai dan dibuka langsung oleh anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, yaitu Ibu Hari Putri Lestari. Dan pemirsa, untuk mengetahui seperti apa acara ini berlangsung, berikut liputannya untuk Anda. Mengusung topik membangun kesadaran bahaya kanker pada anak, upaya pencegahan dan penanganan. Sosialisasi ini digelar di salah satu ballroom hotel di Kecamatan Kaliwates, Jember, Sabtu pagi. Giat sosialisasi yang diprakarsai oleh anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Hari Putri Lestari, HPL kali ini, juga masih dalam rangkaian Hari Kanker Sedunia yang jatuh pada 4 Februari 2022 lalu. Turut hadir sebagai pemateri secara daring ahli onkologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Profesor Dr. Idewa Gede Ugrasena. Sosialisasi kali ini diharapkan dapat membangun kesadaran masyarakat akan bahaya dan tanda-tanda kanker sejak dini, lantaran meningkatnya penderita kanker yang umumnya gagal melakukan deteksi dini secara medis. Kanker dinilai sebagai penyakit berbahaya yang mampu menyerang siapapun termasuk anak-anak. Ya, ini kan dalam rangka peringatan Hari Kanker Sedunia dan ada juga Hari Kanker Anak ya, tanggal 15 Februari. Jadi kami mengingatkan kepada ya masyarakat Jawa Timur dan ini khususnya di Jember. Saya memulai dari Jember ini memanfaatkan acara sosialisasi mengingatkan bahwa selama 2 tahun ini kan kita terlena fokus kepada COVID, ya kan? Jadi gencarnya masif terkait dengan COVID, tapi agak lengah ya terkait dengan bahaya kanker, terutama anak. Jadi biasanya kanker anak ini kan tertangani ketika sudah parah gitu loh, atau sudah ada gejala yang nampak. Tapi secara dini itu belum punya ada kesadaran untuk menindaklanjuti. Sementara itu, salah satu peserta sosialisasi mengaku giat kali ini sangat berguna bagi dirinya dan orang sekitar. Ia juga mengaku bahwa terdapat penderita kanker di lingkungan sekitarnya yang juga gagal melakukan deteksi secara dini. Berarti memang sebelumnya sudah ada pengalaman ya Pak, bahwasannya saudara terdekatnya pernah terkena kanker gitu. Betul. Karena bukan saya keluarga saya sendiri. Karena kayak siri-siri kanker otak dulu itu cumannya taunya pusing. Nah, pusing itu mungkin apa karena pusing tensi rendah atau tensi darah tinggi. Nah, itu ternyata sudah dideteksi, ternyata sudah stadium 4 atau di otaknya itu waktu difoto itu kurang lebih hampir separuh. Nah, itu loh. Makanya saya tadi betul-betul menanyakan ke dokter siri-siri apa itu. Gitu, Pak. Selain sosialisasi deteksi kanker secara dini, DPRD Jawa Timur juga siap menjadi jembatan penghubung antara masyarakat dengan fasilitas kesehatan milik provinsi, di mana pada umumnya terjadi keterlambatan penanganan kanker lantaran meningkatnya penderita. Dan pemirsa, tadi telah digelar kegiatan sosialisasi upaya pencegahan dan penanganan kanker pada anak yang digelar di salah satu ballroom hotel yang ada di Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Di mana kegiatan ini diprakarsai oleh anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, yaitu Ibu Hari Putri Lestari. Dan juga hadir sebagai pemateri secara daring, yaitu Profesor Dr. Idewa Gede Ugrasena, yang merupakan seorang profesor dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Dari Jember, Silviana Claudia, Anas Hidayat News, FTV Jember, melaporkan.